Pemirsa Simpo TV, pecinta badminton tanah air, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024, di mana baru saja kita saksikan awarding ceremony di sektor ganda putri. Baik Hana dan juga Lee So Hee berhasil keluar sebagai juara setelah di partai final mengalahkan Zheng Xuxian dan juga Zheng Yu dari China. Dan kita akan lanjut ke partai yang kita tunggu-tunggu, andalan Indonesia di sektor ganda putra. Jonathan Christie yang menduduki unggulan ketiga akan melawan Li Shifeng dari China, unggulan kelima. Kalau kita melihat bagaimana pertandingan antara Jonathan Christie dan juga Li Shifeng, head to head dari keduanya seperti apa Mbak Yuni? Iya, tadi pertandingan tunggal putra ya, bukan ganda putra. Oh, iya. Ya, itu melihat head to head memang 4-1, Jojo unggul, dan tapi pertemuan terakhir memang dimenangkan Li Shifeng kala itu di World Tour Final 2023. Tapi kita melihat rekor pertemuan sudah bukan menjadi patokan yang pasti begitu ya, karena ini kedua pemain sama-sama tampil bagus di kejuaraan ini hingga sampai ke final. Kita melihat sisi Jojo mengalahkan Si Yuqi, mengalahkan Li Shijia, mengalahkan Li Qiqiu sampai ke final, sementara juga Li Shifeng di sisi satunya mengalahkan Kodai Naraoka dan juga Anthony Ginting. Sama-sama bermain bagus. Kita menunggu hasil final ini. Jojo harus tetap fokus. Li Shifeng ini punya serangan-serangan yang juga sangat baik. Ini yang harus bisa dibatasi oleh Jojo. Kemarin menghadapi Si Yuqi, kita lihat bagaimana cara bermain Jojo ini sangat baik. Dia punya variasi bola atas yang cukup baik. Drop shot, smash, dan ia keluarkan pada momen yang tepat. Ini yang memang menjadi kunci kemenangan Jojo. Mudah-mudahan hari ini bisa tampil lepas, tampil maksimal. Apapun hasilnya, kita berharap Jojo bisa all out dan bermain dengan normal. Ya, mudah-mudahan tentu juara yang kita inginkan. Amin. Ya. Tentunya kita semua mendoakan para badminton lovers di mana pun Anda berada. Khusus untuk pertandingan antara Jojo dan juga Li Shifeng ini, selain kita siarkan melalui channel digital Simpo TV, kita juga akan siarkan melalui live streaming di channel YouTube LPDUK Kemenpora dan juga channel YouTube Simpo TV. Dan Anda bisa memberikan komentar-komentar terbaik, komentar-komentar positif untuk memberikan semangat bagi wakil satu-satunya Indonesia di babak final, Jonathan Christie. Kalau kita melihat perkembangan dari Jonathan Christie setelah kemarin sempat meraih gelar juara di All England, hingga lanjut tren positifnya di Badminton Asia Championship. Bagaimana melihatnya ini Mbak Yuni? Iya, secara faktor non-teknis sangat berkembang baik ya. Di turnamen sebelumnya, sebelum All England, penampilannya masih naik turun. Tapi setelah menjadi juara All England, kemudian menjadi satu-satunya wakil, kita tahu perjuangannya tidak mudah ya, menjadi satu-satunya wakil Indonesia di BAC, ada beban tentu di sana. Tapi kita melihat Jojo bisa mengatasi dengan baik, tidak banyak memikirkan beban itu ya yang ia bawa untuk Indonesia, bahkan bisa mengalahkan Si Yuqi dalam pertandingan rubber game. Meskipun game kedua itu sangat berbahaya bagi Jojo karena sudah memimpin 18-10 tapi harus tersusul. Di situ memang sistem rally point bisa memungkinkan segalanya terjadi. Jadi kita berharap ini tidak terjadi lagi, Jojo bisa tetap fokus sampai dengan akhir game, apapun yang terjadi. Tapi memang ini faktor yang tidak bisa dihindari. Kadang-kadang ketika satu pemain bisa in di poin tertentu dan memegang kendali permainan, akan bisa juga kehilangan banyak angka. Mudah-mudahan tetap bisa fokus, tetap bisa on track pada penampilan hari ini. Dan ini adalah penampilan terbaik Jojo, artinya peak performance-nya tetap ada di dalam pertandingan final ini. Itu yang kita harapkan dari Amin. Jojo. Amin. Kalau kata netizen kemarin, Jojo mode cari nafkah. Asik. Karena sekarang ya, sudah ada istri, kemudian kita tahu sang istri juga tengah mengandung. Mudah-mudahan ini menambah semangat bagi Jojo dan juga untuk tampil di babak final ini dan keluar sebagai juara. Iya, pastinya. Dan secara mental, dia sudah cukup teruji dengan juara All England, kemudian road to final BAC ini yang tidak mudah, dia sudah bisa lalui. Ketenangannya, fokusnya, cara dia mengatur irama permainan ini juga sangat baik. Mudah-mudahan juga berlanjut hari ini, itu yang kita harapkan. Amin. Dan pemirsa pecinta badminton tanah air, sesaat lagi kita akan saksikan bagaimana penampilan dari Jonathan Christie melawan Li Shifeng. Namun kita tahan dulu, kita
akan melihat pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Badminton Asia Championship 2024. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Menjadi satu-satunya wakil Indonesia di Partai Puncak, Jonathan Christie siap bertarung menjadi yang terbaik di Asia. Dukung perjuangan pebulu tangkis Indonesia di partai final Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024. Minggu, 14 April 2024, mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Eksklusif hanya di Sinpo TV. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Ronnie Francis. Dan saya, Donny DeKaiser. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Pecinta air, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024, di mana sesaat lagi akan kita saksikan partai yang kita tunggu-tunggu. Andalan Indonesia Jonathan Christie akan menghadapi andalan dari Cina Li Shifeng. Mbak Yuni, kalau kita berbicara terkait Jonathan Christie menjadi wakil satu-satunya baik di partai semifinal dan juga saat ini partai final, menjadi wakil satu-satunya apakah menjadi beban yang nambah beban atau justru menambah semangat kalau dari pengalaman Mbak Yun? Beban pasti ada ya, karena bagaimanapun setiap pemain ingin membanggakan negaranya. Dan mungkin bagi Jojo juga terpikir seperti itu. Tapi kan fokusnya harus bermain lepas, tidak ada beban, juga tidak terlalu santai, tapi bermain on track di dalam sistem rally point ini. Ini tidak mudah sebenarnya untuk terus dilakukan, karena lawannya juga seimbang, sudah mengetahui sama-sama kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Hanya siapa yang lebih siap hari ini, yang bisa lebih memasukkan pola permainan, itu yang akan memenangkan pertandingan. Dan kita melihat track Jojo juga sangat baik bermain di turnamen ini, tapi Li Shifeng juga melakukan hal yang sama, bahkan mengalahkan Ginting dalam poin yang cukup telak begitu ya, straight game. Jadi kita berharap Jojo bisa membalaskan kekalahan dari Anthony Ginting. Anthony Ginting tidak bisa naik ke podium seperti tahun lalu, saatnya Jojo, kita berharap seperti itu. Amin. Dan tentunya para pecinta badminton lovers atau pecinta badminton tanah air, kita akan langsung menuju ke Ningbo Olympic Sport Center Gymnasium untuk menyaksikan partai yang kita tunggu-tunggu. Andalan Indonesia Jonathan Christie, unggulan ketiga, akan melawan unggulan kelima dari China, Li Shifeng. Dan pertandingan ini akan langsung dipandu oleh Mbak Yuni Kartika. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pertandingan yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya, final tunggal putra mempertemukan Jonathan Christie, unggulan ketiga asal Indonesia, berhadapan dengan Li Shifeng, unggulan kelima asal dari China. Rekor pertemuan unggul Jonathan Christie dengan 4-1, namun memang pertemuan terakhir dimenangkan oleh Li Shifeng di World Tour Final 2023. Straight game 21-13, 21-18. Ini dia sang pelatih, Coach Irwansyah, yang mendampingi Jojo dalam pertandingan final hari ini. Tiga pertandingan sebelumnya,
4 pertandingan sebelumnya dimenangkan oleh Jojo. Terakhir kali di Fans Open 2023, Jonathan Christie menang dengan rubber game 16-21, 21-15, 21-14. Fu Yip Kit King, wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan ini, dibantu Kim Hyun Yap, service judge dari Korea. Ini dia Lee Si Feng, berhasil mengalahkan Kodai Naraoka dengan rubber game 14-21, 21-15, dan 21-12. Dan ini adalah Jonathan Christie yang berhasil mengalahkan Si Yuchi, unggulan pertama di turnamen ini, dengan rubber game 18-21, 21-19, 21-12. Gentlemen, on my right, Jonathan Christie, Indonesia, and on my left, Lee Si Feng, China. Jonathan Christie to serve, level, play. Ya, game pertama dimulai. Jojo yang melakukan servis pendek. Rally kali ini sama-sama menyesuaikan keadaan lapangan terlebih dahulu. Ya, keluar smash menyilang Lee Si Feng, sedikit memaksakan melakukan smash menyilang dalam posisi lambungan bola Jojo yang cukup baik. Kita lihat bagaimana Jojo meyakinkan diri untuk bisa tampil maksimal tentunya di turnamen ini. Ya, gantian. Kali ini Jojo yang keluar dalam melakukan smash lurus dari arah overhead. Duh, net yang sangat tipis. Sangat baik Jojo. Usaha di-placing oleh Lee Si Feng. Tidak berhasil. Defense yang baik dari Jojo. Terus menekan Lee Si Feng. Drop shot menyilang dari sisi forehand. Belum berhasil menyeberang dengan baik. Cukup yakin Jojo melakoni game pertama ini. Bermain safe. Sudah ditunggu lambungan bola Jojo, langsung di smash lurus oleh Lee Si Feng. Itu dia, kurang lewat blessing bola dari Jojo. Ya, kedua pemain sama-sama punya bola-bola atas yang berbahaya. Ya, masih bisa diambil, defense yang baik.
Ah, kembali keluar. Shootnya tadi melambungkan bola menyilang. Melebar. Tiga sama kali ini. Ya, tiga kali kesalahan Jonathan Christie. Berbalik unggul Li Shifeng. Kali ini net dari Jojo tidak berhasil menyeberang dengan baik. Oh, kali ini drive-nya. Harus lebih kembali fokus Jonathan Christie. Mengurangi kesalahan sendiri. Kali ini Li Shifeng yang gagal melakukan smash. Lalu bernafsu melakukan smash menyilang. Tersangkut di net. Gantian. Jonathan Christie yang gagal melakukan smash. Sepertinya senar raket dari Jojo terputus. Pertandingan terakhir yang diikuti oleh kedua pemain ini adalah All England, di mana Jojo keluar sebagai juara setelah mengalahkan Ginting 21-15, 21-14, sementara Li Shifeng justru kalah di babak pertama dari Toma Junior Popov dengan 21-17 dan 21-13. Rally kali ini. Wow, senjata andalan. Drop shot yang dipakai oleh Jojo untuk mengecoh Li Shifeng. Variasi pukulan yang menyulitkan Li Shifeng. Angka ditambahkan untuk Jonathan Christie, 5-6. Iya, dua kali net yang tipis dari sebelah kiri depan. Kembali tidak berhasil diangkat dengan baik oleh Li Shifeng. Oh, sayang sekali. Cukup enak memang untuk dilakukan smash lurus. Sedikit bernafsu sepertinya Jojo melakukan smash. Dua kali smash ke tengah, di defense dengan baik oleh Jojo. Iya, kali ini berhasil. Smash ke tengah, ke backhand Li Shifeng. Tidak bisa diseberangkan dengan baik. Okay.
melihat smash mendatar, drive menyilang. Tidak disangka oleh Li Shifeng tentunya. Smash yang dipaksakan memang oleh Li Shifeng. Sama-sama mencoba bermain safe dan taktis di game pertama ini. Luar biasa. Kali ini kualitas smash yang sangat baik. Melihat lambungan bola Li Shifeng yang cukup tanggung. Jumping smash lurus dari forehand. Mengarah ke backhand dari Li Shifeng. Sulit untuk dijangkau. Unggul dua angka. Jojo di awal game pertama ini. 9-7. Ya, defense yang baik. Jonathan Christie dalam posisi jaga yang cukup mundur. Sudah siap dengan smash dari Li Shifeng. Mengembalikan smash dengan tipis. Sulitan tersendiri bagi Li Shifeng untuk maju ke depan tadi. Defense yang baik lagi-lagi diperlihatkan Jojo. Oh, masih bisa dikembalikan. Ya. Luar dorongan bola dari Li Shifeng. Sudah lebih yakin permainan Jonathan Christie. Meraih 4 angka beruntun. Memimpin saat ini dengan 11-7. Defense yang apik dan juga serangan di momentum yang tepat berupa drop shot, smash. Menyulitkan posisi jaga atau posisi defense dari Li Shifeng. Jonathan Christie sudah mengikuti 5 kejuaraan sebelum Badminton Asia Championship. Kalah babak pertama di Malaysia Open, kemudian 16 besar di India Open. Kalah di babak pertama Indonesia Master dan juga French Open. Namun di All England, penampilannya begitu luar biasa dan kembali ditunjukkan di final BAC saat ini. 11-7. Oh, berbahaya. Smash yang mendatar memudahkan Li Shifeng untuk mengambil dari sisi forehand. Itu dia. Pengembalian yang baik dari Li Shifeng. Dorongan yang baik, luar biasa Jojo. Li Shifeng sudah maju ke depan tadi, mirakan di net tapi justru didorong ke belakang, menyilang. Iya, salah menebak bola. Defense yang baik, Jonathan Christie. Kita lihat posisi defense-nya ini yang luar biasa.
smash dari Li Shifeng sudah keras tadi ke arah forehand dari Jojo. Semakin menambah kepercayaan diri Jonathan Christie. Sementara Li Shifeng cukup kesulitan untuk bisa menemukan cara menambah angka baik dari serangan maupun rally. Terus menurunkan bola Jojo. Ah, dorongan yang terlalu memanjang. Iya. Lalu keras. Dorongan lurus dari Jojo. Angka untuk Li Shifeng 9-13. Defense yang apik. Ya, balik menyerang. Cukup tanggung, masih bisa diambil. Ah, keluar. Ya, challenge diminta oleh Jonathan Christie. Kita akan lihat hasil dari official review. Sekilas bola memang sedikit keluar. Karena posisi angin agak sedikit miring ke kanan. Kita akan tunggu pemirsa hasil dari official review. Oh, ternyata in. Masuk. Permintaan challenge yang tepat dari Jojo. Menjawab dengan 14-9. Terus diarahkan ke overhead. Kali ini tanggung defense dari Jojo. Lalu melambung defense forehandnya. Sambar dengan cepat oleh Li Shifeng. Tekanan yang baik diperlihatkan Li Shifeng untuk bisa menambah angka. Defense yang baik. Ya. Defense balik serang. Sangat baik dari Jonathan Christie. Coach Irwansyah memberikan jempol untuk penampilan Jojo yang melakukan defense dengan baik dan kemudian serangan balik yang mematikan. Cukup tenang Jojo dan fokus menghadapi pertandingan di game pertama ini. Terus mendorong. Cukup ulet Li Shifeng melakukan defense. Awas. Iya, kurang tinggi. Lambungan bola dari Jojo. Langsung di smash dengan keras. Itu dia oleh Li Shifeng.
tercatat sudah dua kali sambaran bola Li Sifeng berhasil. Oh, lalu memanjang dorongan bola dari Jojo. Sedikit menangangin posisi di mana sekarang Jojo berada, harus sedikit berhati-hati melakukan dorongan bola ke belakang. Dua angka diraih Li Sifeng secara beruntun. Oh, permainan net yang tidak cermat dari Jojo. Mendekat kali ini dengan 13-15. Smash yang masih bisa diambil oleh Li Sifeng. Oh, berbahaya dorongan bola Jojo kembali memanjang. Belum bisa mengontrol dorongan bola ke belakang. Kali ini keluar di sisi overhead dari Li Sifeng. Ya, mendekat kali ini. 14-15. Oh, masih bisa diambil Li Sifeng. Keluar. Kontrol bola yang sangat baik dari Jonathan Christie. Rally yang cukup panjang langsung untuk meraih satu angka. Berhasil Jojo menghentikan perolehan angka dari Li Sifeng. Lambungan bola Li Sifeng melebar di sisi forehand dari Jonathan Christie. Berpindah bola. 16-14. Pertarungan yang semakin menegangkan di akhir game pertama ini. Tanggung. Baik sekali momentum mengambil smash di posisi yang tepat. Smash lurus mengarah ke backhand dari Li Sifeng. Belum bisa diambil dengan baik. Oh, ragu-ragu. Dinyatakan keluar oleh line judge dan Jonathan Christie meminta challenge. Agak tricky jatuhnya shuttlecock pemirsa. Kita akan tunggu hasil dari official review. Ah, kembali masuk permintaan challenge yang sangat tepat dari Jonathan Christie. Successful challenge. Kembali berbeda 4 angka sekarang. Sempat tersusul hingga 15-14. Tapi sekarang kembali menjauh. 18-14.
Ya, lagi-lagi bola tanggung dari sisi forehand dimanfaatkan kembali oleh Jojo. Smash lurus yang dia pakai punya persentase yang cukup besar untuk berhasil menambah angka. ...19 kali ini. Oh, terlalu memaksakan Li Shifeng. Lakukan smash dari sisi forehand. Sudah sedikit terlambat. Namun dipaksakan melakukan smash dan tersangkut di net. 20-14. 5 angka beruntun juga diambil Jojo dalam satu kali servis. Game point. Ya, belum berakhir game pertama ini. Berpindah bola. 15-20. Berakhir sudah game pertama. Sangkut smash Li Shifeng. Jojo menang dengan 21-15. Baik pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Udah enak. Yang penting satu, jangan nafsu mau untuk matiin. Kamu lari dulu. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Sinpo Malam kembali hadir dengan informasi terhangat bersama saya, Jihana Bila. Kami menyajikan sejumlah peristiwa yang terekam dalam lensa kamera yang dikemas dalam Sinpo Malam. Sinpo Malam hadir setiap hari pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan segera menyaksikan jalannya game kedua. Sempat tersusul tadi posisi Jojo. Hingga 15-14, tapi setelah itu Jojo langsung melaju dan memenangi pertandingan dengan 21-15. Kita akan saksikan jalannya game kedua. Terus menyerang Jonathan Christie. Rally kali ini. Masuk ternyata. Tidak cermat. Pengamatan dari Li Shifeng. Mengira defense dari Jojo keluar tapi ternyata masuk. Angka pertama untuk Jonathan Christie. Ya, lagi-lagi. Smash yang sangat baik.
dari Jojo smash lurus dari forehand. Efektif memang untuk terus menghasilkan angka. Dua kosong kali ini. Terus menekan. Sayang sekali. Bola yang cukup enak sebetulnya untuk diserang, tapi harus diakui defense Li Shifeng juga sangat baik. Itu dia. Tekanan yang tidak mematikan dari Jojo. Dua kali sebetulnya. Luar sepertinya. Ya. Dorongan bola Li Shifeng memanjang. Lob menyilang dari Jonathan Christie. Mengarah ke overhead Li Shifeng. Dilepaskan dan memang keluar. Udah benar ya. Dia kalau mau main drive, tarik, tahan. Berpindah bola. Menambah angka untuk Li Shifeng, 2-3. Ya, gantian. Lambungan bola Li Shifeng yang keluar. Kali ini dengan smash menyilang. Mengarah ke forehand dari Jojo. Jumping smash menyilang tepatnya. Ya, dalam posisi menang angin. Tekanan akan lebih keras datang dari Li Shifeng ke Jonathan Christie. Oh, sangat baik. Return service yang tipis di depan net. Ya, sekarang Li Shifeng yang banyak melakukan dorongan dan keluar. Seperti halnya tadi Jojo di game pertama. Cukup cerdik Jojo banyak melakukan atau menaruh bola-bola di depan, membiarkan Li Shifeng mengangkat bola atau mendorong bola. Kesalahan kembali dilakukan oleh Li Shifeng. Net yang coba dilakukan Li Shifeng gagal. Sudah 7-3 sekarang.
dinyatakan keluar oleh Len Judge dan meminta challenge Li Zifeng. Kita tunggu apakah bola drive dari Li Zifeng masuk ataukah keluar. Prestasi terbaik Li Zifeng di tahun 2024 ini adalah menjadi quarter final di Malaysia Open dan juga tentu saja berada di final Badminton Asia Championships 2024. Ya, challenge yang tidak berhasil dari Li Zifeng. Bola memang keluar. ...8-3 saat ini. Geser bola melambung tadi langsung disambar dengan cepat oleh Li Zifeng. Ya, maksudnya menyilangkan bola tapi tanggung. Dan tiang Li Zifeng yang gagal melakukan drive. Terlalu deras, memanjang. Belum berhasil kali ini Jojo. Minta pergantian shuttlecock dan 5-9. Kualitas smash yang luar biasa. Sudut smash yang sangat baik dari Jojo. Kita lihat. Sangat sulit ditebak dan dijangkau tentunya. Oh, in. Return service dan refleks yang sangat baik dari Jonathan Christie memimpin 11-5 di game kedua. Penampilan yang sangat meyakinkan dari Jonathan Christie, harus tetap fokus sampai akhir game kedua pemirsa. Taktis permainan dari Jonathan Christie. Sementara Li Zifeng di game kedua ini banyak sekali bola-bola out, terutama di sisi baseline. Menguntungkan Jonathan Christie tentunya. Di tahun 2023, Anthony Ginting lah yang keluar sebagai juara, mengalahkan Loh Kin Yew dari Singapura dalam pertandingan straight game 21-12 dan 21-8. Baik pemirsa, game kedua akan kembali dilanjutkan. 11-5. Belum berhasil smash menyilang dari Jonathan Christie. Maksudnya mengarah ke backhand Li Zifeng. Luar biasa. Penampilan memukau dari Jonathan Christie.
sangat sulit bagi Li Shifeng untuk bisa keluar dari tekanan. Oh, masuk. Iya. Smash-smash Jojo hari ini memang luar biasa. Harus diakui. Dari sisi forehand pun dari sisi overhead. Kali ini smash lurus yang ia pakai untuk menembus pertahanan Li Shifeng. Kita lihat sangat enjoy bermain. Tinggalin terus, tetapin terus ya. Rally dan menyerang. Strategi ini masuk. Digunakan Jojo untuk terus menambah angka. Datang dari Li Shifeng. Reaksi cepat di depannya untuk bisa ya menyerang. Berhasil dan angka berhasil diambil oleh Li Shifeng. Luar biasa, bukan diplacing oleh Jojo, dilambungkan lagi ke belakang. Dalam posisi Li Shifeng sudah maju, itu dia. Jadi over position justru bagi Li Shifeng. Luar biasa defense dari Jojo kali ini. Wow. Penampilan yang sangat baik. Sudah berusaha Li Shifeng sebisa mungkin untuk mencari celah. Menambah angka. Kali ini terlalu lemah defense dari Jojo, maksudnya backhand lurus. Jumping smash kali ini dilakukan Li Shifeng dari arah forehand menyilang arah forehand dari Jojo. Sudah tercatat dua kali defense dari Jojo belum menyeberang dengan baik. Berharap ada serangan balik dari Jonathan Christie. Karena Li Shifeng kita lihat terus berusaha mempercepat permainan dan menekan Jonathan Christie dengan smash. Ayo next point, Jo. Bisa, Jo. Gagal, bola yang cukup enak dari Li Shifeng. Yes. Kesal dengan dirinya. Posisi smash yang cukup nyaman tadi. Oh,
15.9. Service flick dari Jojo. Kembali keluar posisi menang angin. Membuat dorongan bola Li Sifeng kembali keluar. Gagal lagi-lagi. Tekanan dari Li Sifeng tersangkut di net. Tampak dari Li Sifeng sudah kehilangan kepercayaan diri di akhir game kedua ini. Ya, meminta challenge. Dua kali smash. Mengarah ke backhand Jonathan Christie. Smash terakhirnya memang berdekatan dengan garis putih. Dinyatakan keluar oleh Len Judge dan challenge diminta Jonathan Christie. Ya, ternyata di dalam. In. Challenge yang tidak berhasil tentunya dari Jonathan Christie. Angka untuk Li Sifeng 10-17. Ya, rally kali ini. Ah, tidak pas. Dorongan bola dari Jojo. Juga terjadi di game pertama beberapa kali. Dorongan ke overheadnya kurang tinggi. Terkena sambaran cepat dari Li Sifeng. Tunggu flashing dari Jojo. Flashing menyilang tepatnya. Langsung disambar dengan keras oleh Li Sifeng. Itu dia. Tiga angka kali ini diambil Li Sifeng. Sergapan cepat memang menyulitkan. Bisa belakangnya gini agak tekan dikit. Sisi defense dari Jojo. Dia juga tegang, it's okay, gak ada masalah. Ya. Coach Irwansyah terus memberikan arahan. Harus kembali fokus. Jonathan Christie di akhir game kedua ini, 12-17. Ya, kembali bola tanggung. Kali ini defense dari Jojo melambung. Defense backhand tepatnya. Li Sifeng memanfaatkan momen ini untuk terus menekan. Harus berbalik menekan. Jonathan Christie. Masuk ataukah keluar? Oh, ternyata kembali keluar.
14-17. Situasi yang cukup krusial kali ini dari Jonathan Christie. Iya, cerdik Jonathan Christie melakukan net, membiarkan lambungan bola Li Shifeng keluar, terhenti perlahan angka dari Li Shifeng. 18-14. Ah, sulit. Yang sangat baik kali ini dari Li Shifeng, bergulir di bibir net dan jatuh di bidang permainan Jojo. Ya, berpindah bola. Menyerang Li Shifeng. Iya, sedikit ragu-ragu, tapi Jojo memutuskan melepas bola dan memang keluar. 19-15. Penampilan yang cukup meyakinkan sampai dengan akhir game kedua ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik oleh Jonathan Christie. 19-15. Melakukan defense belum berhasil. Jojo menahan smash silang dari Li Shifeng dari arah overhead, menyilang ke backhand dari Jonathan Christie. Ya, Li Shifeng memanfaatkan bola melambung dari Jojo untuk melakukan smash. Berhasil untuk menambah angka. 16-19. Bisa begitu, sangat luar biasa dalam posisi yang tertekan sebetulnya tadi Jojo. Bola cepat di depan net, masih bisa dikembalikan Jojo dengan baik. Dan 20-16 championship point Jonathan Christie. Smash yang baik dan meminta challenge Jonathan Christie. Agak tricky memang smash dari Li Shifeng. Apakah out atau keluar, tapi memang pantas untuk diminta challenge oleh Jonathan Christie. Kita tunggu pemirsa hasil dari official review tentunya. Dalam posisi 20-16. Ya, keluar pemirsa.
berakhir sudah. Ya, game kedua ini. Kemenangan untuk Jonathan Christie 21-16. Luar biasa. Penampilan yang sangat apik diperlihatkan Jonathan Christie. Menang straight game menghadapi Li Shifeng dari China. Selamat tentunya untuk Jonathan Christie. Keluar sebagai juara tunggal putra Badminton Asia Championships 2024. Luar biasa. Selamat Jojo. Baik pemirsa, kita akan menyaksikan awarding ceremony. Namun sebelumnya, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Puncak, Jonathan Christie siap bertarung menjadi yang terbaik di Asia. Dukung perjuangan pebulu tangkis Indonesia di partai final Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024 Minggu 14 April 2024 mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, eksklusif hanya di Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin.
Pecinta bulu tangkis dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024 di mana baru saja Jonathan Christie memastikan satu gelar juara untuk Indonesia. Dan luar biasa sekali Mbak Yuni, bagaimana penampilan Jonathan Christie, satu-satunya wakil Indonesia di partai final, berhasil melaksanakan tugasnya dengan begitu baik. Iya, ini penampilan yang sangat baik dari Jojo. Mau dilihat dari sisi apapun permainan hari ini, serangannya baik, defense-nya juga baik, kemudian permainan netnya, komposisi dia mengatur ritme permainan hari ini benar-benar luar biasa ya. Kita melihat Li Sifeng sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa melayani permainan Jojo, tapi Jojo hari ini tampil lebih efektif, lebih pandai ya untuk bisa mengatur permainan, untuk bisa mendapatkan angka. Yakin sekali akan permainannya hari ini, meskipun ada momen-momen tersusul gitu ya, tapi Jojo bisa kembali lagi ke permainannya. Ke permainannya. Dan ini Mbak Yuni, pemirsa Sinpo TV, kita saksikan sang juara Badminton Asia Championship 2024 Jonathan Christie dari Indonesia di momen awarding ceremony pada hari ini. Ya, kira-kira ya, juara England, juara BAC, kurang apa lagi? Kurang apa lagi, kurang juara Olimpiade nanti. Iya, mudah-mudahan Olimpiade diraih medalinya oleh pemain tunggal putra Indonesia. Amin, boleh Anthony Ginting, boleh juga Jonathan Christie. Dan ini kita saksikan Shiyuki dan juga Kodai Narauka sebagai di peringkat ketiga kemarin di partai semifinal, keduanya dikalahkan oleh Li Sifeng dan juga Jonathan Christie. Ya, pembalasan yang setimpal, pembalasan kalah Ginting gitu ya. Tapi permainannya hari ini benar-benar sempurna. Sempurna, ya. Luar biasa sekali. Kita lihat bola-bola yang sudah sulit sekalipun, Jojo tetap dengan tenang. Beberapa kali bisa mengembalikan keadaan, bisa mengembalikan bola-bola sulit. Ini juga yang membuat Li Sifeng sedikit frustasi ya di dalam permainan tadi. Dan ini dia pemirsa, pecinta badminton tanah air, Jonathan Christie bersanding dengan Li Sifeng. Dan ini penyerahan hadiah untuk Shiyuki dan juga Kodai Narauka di posisi ketiga Badminton Asia Championship 2024. Jadi bergantian ya, kalau misalkan tahun lalu Ginting yang juara, tahun ini gantian Jojo yang menjadi juara menghadapi Li Sifeng. Dan di 2022 pun Jojo juga masuk ke final, kalah dari Wisija ya, kalah itu dari Malaysia. Tapi hari ini terbayar tuntas, mengalahkan Li Sijia, mengalahkan Si Yuqi, mengalahkan Li Sifeng. Ya, semoga tren positifnya terus berlanjut hingga ke Olimpiade. Hingga ke Olimpiade, setelah ini akan ada pertandingan-pertandingan penting lainnya, termasuk Indonesia Open. Iya, perhitungan kualifikasi sudah selesai, sekarang perebutan seeding yang lebih baik sampai dengan Indonesia Open nanti ya, itu adalah pertandingan terakhir. Mudah-mudahan konsisten, demikian juga dengan Ginting, bisa mengevaluasi penampilannya dan tampil lebih baik lagi. Amin, amin. Mudah-mudahan peak performance dari pemain-pemain Indonesia nantinya berada pada saat Olimpiade di Paris 2024. Mengingat dua minggu lagi, Mbak Yuni, kita juga akan menyaksikan bersama bagaimana pertandingan Beregu Putra-Putri Thomas dan juga Uber Cup 2024 yang menjadi partai penting tentunya untuk beregu di setiap negara. Betul sekali, dan Indonesia sudah paling tidak ada dua tunggal putra kuat ya yang akan menjadi tulang punggung dari tim Thomas Cup Indonesia. Kita saksikan bersama bagaimana ini dia momen foto bersama untuk keempat peraih medali. Jonathan Christie di posisi pertama atau champion dari Badminton Asia Championship 2024. And now the time for the champion. Please enjoy the moment. Ya, selamat tentunya untuk Jonathan Christie dan juga Coach Irwansyah ya. Coach Irwansyah yang setia mendampingi Jojo hingga partai final hari ini. Juga tentunya tim
ad hoc PBSI dan pengurus besar PBSI pusat ya. Benar sekali, apresiasi untuk seluruh tim dan mungkin ini kado terindah juga untuk sang istri dan juga sang calon anak. Membawa hoki yang baik. Membawa hoki, bawa semangat baru untuk Jonathan Christie, mudah-mudahan dilanjut nanti hokinya hingga ke Olimpiade Paris 2024. Pemirsa, kita akan saksikan partai kelima yang akan mempertemukan So Sung Jae, Cha Yu Jung di partai ganda campuran akan melawan Peng Yang Ze dan juga Wang Dongping. Namun sebelum itu kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini.